ada dua kelompok yang TTS, Pak. Ya. Temen tapi saingan. Oh, nah, aduh. Mereka masih bersaing di TTS Teka Teki Suling. Apakah sekali jawaban yang benar? Wah, salam mulu. Gede, Pak. Gede. Apakah salah satu ukuran luas? Gede. Sayang sekali, bukan itu. Salah satu ukuran luas. Jawabannya adalah segitu. Pak, mana ada segitu? Ya iyalah, pasti semua orang salah segitu. Sekali masih masuk di akal deh. Segitu tuh gak masuk di akal, Pak. Juragan tanah nih, mau jual tanah nih, he? Jual tanah. Bos besar nih datang. Sama istrinya dong, sama istrinya. Nah, apa yang bosnya? Nah, saya juga sama istrinya dong, bertutup tanah. Oh, iya. Bertani. Ayo, istrinya, set, set. Pak? Cantik-cantik suruh nyangkul nih. Kasihan nih. Pak, dijual gak? Punya uang. Ah, iya nih, mau saya jual. Oh, ini dijual, Pak. Awas, di belakang ibu, katanya di belakang ibu. Iya. Ini dijual. Tanah luas. Luasnya berapa, Pak? Luasnya berapa? Segitulah. Segitu tuh segimana? Pak, kan enggak, maksudnya enggak ada orang gitu. Maksudnya lo segitu? 2 hektar, 3 hektar. Enggak ada orang luasnya segitu. Oke lah, Anda bilang, boleh-boleh. Anda misalnya berapa hektar nih luasnya? 2 hektar. Nih, supaya aman. Jual beli kan lewat notaris. Saya notarisnya. Oke, notaris. Tapi saya not balok lagi, Bapak bilang. Enggak, Anda kan yang beli. Oh iya. Tahu. Di sini, pembeli, maestri. Penjual. Saya sekretaris deh, Pak. Ini ada sertifikatnya kan? Pasti sertifikat dengan diserahkan dulu ke. Iya. Bapak, saya bikin dokumen. Saya dari jauh, Pak. Aus, Bu, teh manis. Oh, sekretaris, Pak. Oh, bukan itu. Bang, teh manis, Bang. Anda ikut aja. Saya kan tuan ini tanah, penjual. Iya. Tanah, 2 hektar. Tanahnya luasnya berapa? 2 hektar. Bener, luasnya segitu. Bener. Lah ya bener segitu. 2 hektar. Coba kalau saya yang lihat. Tanahnya berapa, Pak? 2 hektar. Wow, luas sekali. Ah, belum, Pak. Dibandingkan ada 15 hektar. Enggak luas sekali, Mas, segitu. Maksudnya bener segitu dong, Pak? Oh, enggak dong, segitu. Nih, orang kan biasanya juga contoh, ngomong. Ah, saya nih sebagai kayak Anda orang ya. Orang meren. Ini ya, saya yang pembeli. Luas tanahnya? 2 hektar. Dari tadi ngomong 2 hektar. Ya, segitu kan? Antara segitu dan segini tadi lo besar mana? Segitu. Luas tanah Bapak berapa? 2 hektar. Enggak, segitu apa segini maksudnya tadi tanya? Segitu. Ya, cuma ada segini lah, Pak. Loh, cuma ada segini minder. Oh, segini? Segini. Ya, berarti kecil kalau segini. Kalau segini. Yalah, nah, coba tanya berapa? Biasanya luas tanah itu berapa? Segini. Ayo. Iya, iya. Ya memang oleh. Segini. Oh, segini. Ya. Oh, segini doang. Satu soal terakhir ini adalah satu soal rebutan. Untuk rebutan. Adalah Bapak rebutan, takut, rebutan, Pak. Ada otak yang pertama. Rebutan, Pak. Rebutan. Okay. Dan tangan di atas nilainya 150. Oke. Diperlukan untuk bikin jalan. Gak kelihatan aspal. Enggak curang, curang. Enggak tahu kan, ya udah duluan aja. Baik. Tim A silakan. Tim A. 3. 3. 2. Nanti dulu. Curang A itu duluan. Angin, Pak. Angin. Nyolong. Tadi kita ngomong angin, Pak. Saya enggak sumpah. Kita sumpah, Pak. Nih janji. Ayo, Pak, janji kita ngomong pakai sumpah. Sumpah. Saya mencuri pakai sumpah segala. Saya notaris gini. Waktu Bapak saya buang angin, Pak, diambil sama dia, Pak. Anda jadi jual sawahnya enggak? Saya sumpah, saya tadi udah ngomong angin, Pak. Sumpah, gua enggak denger, gua enggak denger. Dengar. Malah dia dengar yang kedengar. Ini saya beritahu, terlepas dari dengar atau tidak dengar, tim A punya kesempatan menjawab terlebih dahulu. Kenapa? Itu haknya tim A. Kalau Anda tahu kenapa enggak dipencet tombol sendiri. Tim A. Jawabnya angin. Tapi bener nggak, Pak, angin, Pak? Tim B. Ini mana nih? Kalau nggak ada nih nggak bisa bikin jalan nih. Ayo. 2, 1. Ayo. Waktunya habis, silakan. Tim mana? Abang. Jalannya nggak jadi nih. Mana abangnya? Abang. Abang. Abang, Pak. Abang.
tukangnya. Baik, kita abang. Paham. Angin. Tim A angin, abang. Tim B abang. Bukan, tim A angin, abang. Tim B menjawab abang. Tadi balik nih Pak, ah tukang abang ah gitu tadi Pak Melani Pak. Apakah salah satu jawaban tim ini benar atau mungkin yang lain? Diperlukan untuk bikin jalan. Abang. Ini bikin apa nulis? Bikin apa nulis? Memang kalau Anda nulis tuh enggak bikin tulisan. Bikin kata-kata, bikin tulisan, bikin Anda itu terlalu memasalahkan kata-kata yang sebenarnya Anda sudah paham. Ini menulis, Pak, bukan membikin jalan. Tidak selalu jalan. Menulis, orang bisa mengetik. Ini kan enggak ditulis, ini kan diketik ya, Pak? Heeh. Oh. Kenapa Bapak enggak tulis yang dibutuhkan untuk mengetik jalan? Kenapa Tuhan, Bapak enggak bikin gitu? Nanti kalau saya pertanyaan saya, apa yang digunakan orang untuk mengetik jalan? Tetap aja saya disalahkan, pasti bukan itu. Ya udahlah. Bikin jalan pakai angin. Ya dong. Kita bacakan soal kita bacakan skor saat ini. Tim A 0, tim B 100. Lihat ntar. Oke, kita lihat ntar apakah tim A akan berhasil menyusul kedudukan tim B. Kita akan mainkan kata misteri slang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Apa maksudnya sebagai tenaga untuk pekerja-pekerja bangunannya? Maksudnya apa? Kalau rumahnya yang di Eropa, dia gak makan nasi, kentang, pizza, burger.